habis kutu. Kamu sampai sini ya. Apalah budak-budak tu buat? Bertuah punya budak, malam-malam buta melompat-lompat. Turun cepat. Mari duduk sini. Apa hal melompat-lompat tadi? Nak rumah ni roboh? Tak nak. Sebenarnya kita orang berlatih tadi. Betul-betul-betul. Nak cuba lompat jauh-jauh. Tadi main kita orang kalah. Banyaklah alasan. Dah, Opa tak nak Upin, Ipin melompat-lompat lagi. Bahaya, faham? Tapi tak tinggi pun. Kalau dah nak jatuh, tak kira tinggi rendah. Bila patah sana sini, dah tak guna menyesal. Baik, Pak. Minta maaf. Yelah. Papa marah lagi? Tak. Opa masuk tidur dulu. Selamat. Ya, nak apa? Opa, mari kejap. Sini, sini. Dah tu, pergi mandi. Jangan risau. Baik, Opa.
apa hal opah? Ipin terkencing atas silam. Apa? Rose, jangan nak marah-marah. Nanti jemur tilam tu. Baik, Opa. Selamat orang. Dapat. Kejalah, kejalah. Lain kali jangan main lompat-lompat sangat. Lebih-lebih lagi waktu malam. Nanti terkencing malam. Dengar tu. Main je tahu. Dengar. Opah naik dulu ya. Baik, Opah. Dua tiga ikan bakar. Ini sangat gelagar. Itulah, kenapa cakap? Buat malu je. Apa yang nak malu? Biasalah tu. Aku pun dulu selalu kencing malam. Tapi, semenjak mak aku tak bagi minum air sejuk malam-malam dan kena pergi tandas sebelum tidur, aku dah tak kencing malam lagi. Yang paling penting, mak aku kata, jangan suka lompat-lompat malam-malam. Oh! Opa pun cakap macam tu. Ipin, mesti tilam kau bawa hancing. Mesti. Ipin, cuba ke bawah sana pula. Tak bawa hancing pun? Bau wangi. Memanglah. Akak dah basuh. Terima kasih. Sayang akak. Sama-sama. Malam ni, kalau terkencing lagi, basuh dan jemur tilam sendiri. Ipin janji. Tak akan terkencing malam lagi. Yelah tu. Iya. Dah, jom tolong akak. Pegang belah sana. Jom. Kau tahu. Kau tidur. Tahulah. Semua sebab atap bocor. Lagipun, tilam tak bawa hancing pun. Dah tu. Rose, besok cari orang baiki. Baik, Opa. Malam ni kita orang nak tidur mana?
di kerusi panjang depan TV tu. Huh? Yeay! Boleh tengok TV sambil baring-baring. Betul-betul-betul. Eleh, nanti TV yang tengok korang. Ini apa tu? Apa-apa? Apa, Ros? Cepat, Opa! Sekejap, Opa ambil balik. Cepat, cepat, cepat tepi. Cepatlah, Skipin. Alamak, semua basah. Pergilah dalam bilik. Skipin. Tepi, cepatlah. Basah nanti. Tepi dulu. Apa-apa. Opa yang matikan elektrik. Takut Lita pintas. Dah, mari tidur. Mari, Opa. Tak suka tau. Angkat motor. Ya, Ros. Banyak di sini hari, ya? Aik, Uncle baru nak buka kedai? Iyalah, Ros. Itu semalam hujan banyak lebat. Tengok apa sudah jadi. Tuh, baik-baik. Nanti jatuh. Yelah. Atuh tak apa-apa. Tak. Aduh. Abang kau tak tanya? Sampai Abang Salih tak apa-apa. Dah lambat. Apalah batu ni? Ruh tengah jalan. Hai, Yoyo. Sendiri salah sama batu juga ada marah. Itu batu dah mana boleh nampak. Hai, Tali. Nah, terima kasih. Sama-sama. Hai, Ros. Ini sajakah? Mana lagi? Pagi tadi lambat bangun. Semalam tak dapat tidur. Bumbung rumah kita orang bocor. Penat kita orang. Kena alih barang. Banyak kesian. Teruk sangat ke bocornya? Sangat-sangat teruk tu. Sampai kita orang tak ada bilik nak tidur. Alah, ruang tamu dengan bilik Upi Ipin je. Opa suruh cari orang Mikey lah ni. Huh? Atuk boleh tolong? Aduh. Akhir je. Banyaklah aduh ingau. Sekejap. Atuk nak kemas barang-barang ni. Si
Terima kasih, Alang. Dah tak risaulah kalau hujan lagi malam ni. Semua dah dibaiki. Hebatlah tu. Semua boleh buat. Biasalah. Korang tengok dan belajar macam mana Atuk buat. Mana tangga? Macam mana nak turun ni? Alamak. Tengok pula, Zali. Bye-bye. Sibahnya. Cuba pergi tengok bilik korang. Semua baru juga ke? Yeay! Ayam jerit. Riuh sangat. Atuk pun keluar tengok. Tiba-tiba, wush! Satu kelibat datang dan sambar ayam. Kelibat apa tu? Atuk nampak ke? Atuk tak nampak apa-apa. Hanya kedengaran sayup jeritan ayam menghilang. Ayam lain bertempiaran lari. Bulu ayam bersepah berterbangan. Mari, tolong sapu bulu-bulu ni. Mana Rembo? Tu. Hai kawan-kawan, bertemu lagi dalam vlog kita. Kita nak jumpa anak ayam. Sampai. Yelah. Baru je. Terkejut dengan korang jerit. Kita orang pun terjerit sama. Apaan? Aku terakam sesuatu. Tengok ni. Hai kawan-kawan. Bertemu lagi dalam vlog Ihsan. Ihsan ada jumpa anak ayam. Comel sangat. Dia sedang mencari makanan untuk dimakan. Mana anak ayam tu? Apa dah jadi? Tak tahu. Tiba-tiba je ayam tu hilang. Aku dengar sayup je jeritan ayam tu. Sampai hilang. Tapi tak nampak apa-apa. Macam sama dengan cerita Atuk. Peliknya. Apa cerita Atuk? Ayam Atuk pun hilang disambar sesuatu. Kesian Atuk. Sen, minta telefon kejap. Cepatlah. Nah. Hai kawan-kawan, bertemu lagi. Besar banget. Nampak macam burung. Burung Garuda. Burung makan orang.
burung tu makan orang, kenapa dia tak ambil isen? Aku pula. Sebab isen berat sangat. Tak boleh nak angkat. Maaf. Maaf, Intan Payung. Hai. Hai. Main-mainan. Apa itu? Ini ya. Barang mau tangkap burung. Uncle, burung tu berbulu putih di kepala, leher dan dada. Dan suka makan ayam, kan? Butut. Satu kampung sudah bising. Banyak ayam, Itik sudah kena makan. Burung apa itu? Burung helang merah. Satu, dua, empat, enam, tujuh. Patut ada 8 ekor anak ayam. Hairan betul. Hilang lagi. Tak pun dah mati. Rembo, rembo tepi. Apa hal? Dah tahu dah. Ayam hantu hilang. Sebab... Helang merah? Betul-betul. Dah lama tak ada. Bila pula helang ni datang? Pencinta burung sukalah. Pencinta burung suka? Iya, tapi Atuk tak suka. Elang tu dah tahu sini ada ayam, dia akan datang lagi. Habislah ayam Atuk. Tahu tak apa? Alang-alang! Itu helang merah sudah mari. Tahu. Besok kita pergi tengok. Boleh tangkap? Tak boleh. Aku nak uruskan ayam. Habis diserang elang. Kau ajak Ros. Mesti dia suka. Dia kan pencinta burung. Kakak? Pencinta burung? Kakak! Apa kecoh sangat ni? Kakak pencinta burung, ya? Ush, pandainya adik akak. Mana tahu? Atuk cakap, pencinta burung tu apa? Orang yang sukakan burung? Suka tengok kecantikan warna bulunya. Macam mana burung tu terbang. Bunyi dia. Semualah. Tapi tak pernah tahu pun akak suka tengok burung. Ini hobi baru akak. Menarik, kan? Akak ada nak pergi mana-mana ke? Siap dengan beg. Besok, kelab pecinta burung ada aktiviti memahati burung. Jadi, akak pun nak ikutlah. Nak ikut. Nak ikut ke mana? Ikut akak memerhati burung. Nak memerhati burung kena banyak sabar. Dahlah tu kena senyap je. Tak boleh bising sikit pun. Pukul nyamuk pun tak boleh. Boleh ke? Nak ikut juga. Boleh? Tengok burung. Tak sabar ni. Dengan teropong ni, akak boleh tengok burung-burung yang ada dengan lagi jelas. Nak tengok. Sibuklah. Aku nampak gua gelap. Akak, hidung akak mancung.
salah dari segi undang-undang. Nanti Uncle Atong yang kena tangkap. Burung ni semua dilindungi di bawah Akta Perlindungan Hidupan Liar. Wah, istimewa betul. Yelah, susah dan jarang kita dapat tengok burung-burung ni. Ia bermusim. Macam burung helang merah. Korang tahu? Cegat depan pintu ni. Tunggu akak lah. Kita orang dah siap. Mana bekas air? Ada kat depan. Amboi, bersemangat betul. Apa tu, Opah? Ni nasi lemak. Jangan lupa makan nanti. Terima kasih, Opah. Ha, Upin, Ipin. Jangan merayau sendiri dalam hutan. Nanti hilang. Ingat tu. Kena masuk hutan ke? Tapi kita orang pakai... Yelah. Apa? Ingat nak tengok burung kat bandar? Hai, Rose. Jalan semua hati-hati tau. Okey. Burung helang lah. Atas pokok, akak kata helang suka tempat yang ada air. Oh, macam sungai dengan tasik. Betul. Sebab di situ ada ikan. Makanan dia. Tapi ini akak nak tengok sarang dia. Helang merah bersarang di pokok yang tinggi. Ipin, jom kita rehat kejap. Jom. Kak, apa? Jom makan. Nah, makanlah. Mana hilangnya? Tak ada pun. Sabarlah. Lagi senang tengok kat rumah tu. Dah tentu hilang datang nak tangkap anak ayam. Situ dapat tengok seekor. Sini dapat tengok banyak. Kak, kenapa tak ikut kawan-kawan akak tadi? Diorang nak ke sungai. Jauh sangat. Jadi kita nak ke mana? Depan tu ada tasik besar. Lagi dekat. Helang merah.
Soleh, Soleh. Wah, banyak cantik. Ini Uncle Gunam mau tangkap gambar burung. Ingat Uncle nak tangkap burung guna tu. Kau dah ingat tu senapa Uncle? Itulah, salah sangka lagi. Sendiri malu. Liam, Liam. Mau tangkap gambar. Ah, cantik, cantik.